Enggak, dulu set we are sister. Kamu ke distract sama itu ada notif di laptop dong. Ada box, dialog box. Oke, kita punya YouTube channel ceritanya mau mengeksploitasi kucing-kucing kita ya. Minum dulu, minum dulu, minum dulu. Eksploitasi cenah. Cenah. Oke, kenalin nama aku Auxi. Nama aku Pip. Pip. Kamu gak mau pakai namanya itu? Nama apa? Suga. 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 Ya, jangan jangan ngeliatin Army dulu, napa? Ntar, ntar di belakang. Kita gibahnya masih lama. Siapa yang Army? Kita berdua. Multi fandom sih ceritanya. Enggak deng, aku lagi tergila-gila sama ya adalah tahu lah. Mancing. Mancing. Terus nih kita kenalan opening. Sebenarnya kita punya 3 kucing. Untuk tahun ini akhirnya tersisa cuma 3 kucing. Kenapa? Awalnya berapa, Kak? Awalnya cuma 1, namanya Loli, zaman aku masih skripsi. Skripsi Loli warnanya abu-abu gak jelas, kuning, putih ada. Jadi kucing betina yang pertama kali ada datang ke rumah. Stray kids. Kita nggak boleh boleh nyebut merek nggak sih, kita kan nggak belum punya promosi, nyebut aja kali. Terus kenapa dinamain Sister Love? Ini love karena, ya love karena apa ya, karena apa ya, kita sukanya kecengengesan sih. Ya udah sih, kita receh sih guys. Kecengengesan, kita dua kakak beradik yang receh. Oh iya, kita kakak adik ya. Oh iya. Terspil secara tidak sengaja. Aku muncul tiba-tiba aja, Sister Love. Love di aja di spell, spell L. Enggak usah biar lucu. Love. You love. Bukan love ya, tapi love. Love. Tertawa, tertawa, Sarani. Tertawa. Capek banget. Uaini. Balik lagi ke Loli. Kita punya Loli. Dulu ibu kita tuh enggak suka banget sama kucing. Bener-bener anti kucing banget, yang bilang jorok lah, bau lah, bulunya kemana-mana lah, yang bikin nanti cewek nggak bisa hamil dan segala macam, begitulah pandangannya dulu. Dan nggak tahu sejak kapan Loli kayaknya punya anak ya, semenjak Loli punya anak. Enggak, kenapa dia jadi sering datang ke rumah? Karena dikasih makan. Siapa tuh yang ngasih makan tuh? Pertama bude sih, bude depan rumah, terus akhirnya kayak dioper gitu loh, kayak dioper, lanjutkan perjuangan Muna. Lanjutkan perjuangan Muna ngasih makan Loli. Oke. Okay. Itu kayak kayak kelihatan banget loh mukanya bude depan rumah gitu, yang bilang, "Ya udah kamu yang lanjutin ngasih makan. Ya udah dinamain Loli." Tahu enggak itu bahasa Jawa enggak sih? Lola Loli. Emang aslinya gitu ya? Iya. Lola Loli. Bahasa Jawa. Tadi apa kayak terlunta-lunta, anak hilang gitu ya, cuy. Luntang-luntung sana sini. Iya, benar namanya Loli. Yang penting kasih makan. Awalnya gitu. Dulu makanannya tuh masih bener-bener tradisional. Nasi dicampur sama ikan. Ikan apa sih? Pindang. Oh iya, ikan pindang. Dibuangin dulu kepalanya. Durinya dibuangin, baru dikasih dagingnya. Penyek-penyek sama nasi. Sama nasi. Jadi sangat merakyat sekali Loli saat itu. Belum tahu ada makanan kucing. Kayaknya zaman dulu belum santer sih yang melihara-melihara. Belum peliharaan vet. Kayak sekarang. Sekarang udah banyak. Kayak masih apa tuh pet shop? Pet shop, teman mau jadi promosiin kita enggak? Nanya promosi dulu. Cuan jadi dong. Kalau lanjut. Kalau bagus videonya sebenarnya. Ngedit videonya belum bagus ya, mohon maaf ya guys, kita masih coba-coba. Masih amatir. Amatir. Karena kita niatnya mau lihat ini loh, kucing kita sebar-bar ini. Jejak digital. Digital kucing-kucing kita. Buat kucing-kucing di rumah. Anyway, pokoknya
pokoknya sekarang untuk zaman loli dulu kayaknya kita perlu apa ya, bikin plannya dulu. Enggak, loli itu panjang ceritanya. Sekarang kita yang sisa sekarang itu cuma tinggal si induk satu, si si Garfield sama Pudar. Ini sekarang dulu ya. Untuk flashback masa lalu, POV buat masa lalu, tar kapan-kapan kita ceritain lagi. Tar di spill. Tadi spill. Panjang. Dan itu juga Blood aku and Sweet. Aku pun lupa. Iya, lupa. Blood and Sweet terus juga selama ngerjain skripsi, selama ibaratnya, kuliah. Ibaratnya Loli itu buyutnya, buyut. Buyut sih. Udah banyak banget silsilahnya. Apa sih nenek moyangnya kucing untuk keluarga kita itu loli. Tapi dulu ada yang Darcy itu siapa sih? Darcy kan punya Bude. Enggak sih, loli emang punya kita. Darcy punya Bude depan oh, rumah. Oh, seumuran mereka apa? Duluan Darcy. Duluan Darcy. Oh, Darcy. Namanya kayak AR. Eh, mohon maaf, enggak boleh kayak begitu, enggak boleh ya. Boleh. Jangan gitu, enggak boleh, enggak gitu konsepnya. Sekarang ada tiga. Tiga, emaknya kita sering panggil nenek atau Miko. Miko. Oma Miko. Nenek. Oma yang masih singset dan aktif. Paan udah kayak bantal sekarang perutnya. Tapi masih singset loh. Singset ya, masih lincah. Tidak sih temannya. Tidak menggelamir. Miko umurnya udah 9 tahun. Wow, Miko, alhamdulillah ya. Dia tuh sempet sakit kan dulu, virus, kena virus, tapi alhamdulillah bisa bertahan. Sama si Cimut. Cimut, Miki, saudaranya dulu namanya Miki. Oh, Miki. Oh, Miko umurnya udah 9 tahunan sekarang. Dan punya anak. Nenek sehat-sehat terus ya, Nek ya. Punya beberapa anak. Batch. Berapa batch? Berapa batch toko? Tapi paling nggak anaknya 3 dan 3 setiap lahiran, 3 dan 3 itu ya, itu bersyukur kita karena nggak stres ya. Paten tuh, paten. Dari Miko kalau lahiran 3 ekor. 3 ekor ya. Aku mau 3 buah. Please. Ekor, mereka punya ekor. Ekor. 3. Terus akhirnya ini batch. Garfield tuh batch keberapa ya? Batch keberapa? Udah banyak banget ya lahiran. Pokoknya Garfield tuh nggak jauh dari ketiga kalau nggak keempat. Yang awal-awal kan diadopsiin ke orang-orang kan? Diadopsiin ke orang-orang. Garfield tuh nggak begitu jauh antara batch ketiga sama keempat. Antara itu baru jeda dua baru Pudar. Udah gak punya skip selain. Lah, yang diadopsiin udah skip aja. Sekarang tinggal Garfield dan Pudar. Kalau Miko kan 3 warna ya. 3 warna, hitam, putih. Mukanya hitam sih, nyebelin sih kelihatan. Oranye. Tapi kalau dipanggil nengok gitu loh. Iya. Miko. Nengok tapi mukanya nyebelin. Kayak kucing tuan, guys. Tahu kucing tuan enggak? Tapi kucing tuan yang mukanya hitam, mulutnya putih gitu. Kan nyebelin jadinya. Mukanya itu songong. Nanggung. Terus kayak pakai kaos kaki, kakinya putih. Perutnya putih ya, perutnya putih kalau Miko. Eh, di videonya ya kelihatan, di videonya ada Miko, Garfield sama Pudar. Untuk Garfield yang biasa aku pegang nih. Garfield dan Pudar itu FYI kucing oyen. Sebentar, Pudar itu enggak terima aku bilang oyen tapi, tuh enggak. Tapi kan makin kesini oyen. Pudar bener-bener warnanya barbar oyen. Barbar sih, enggak tahu deh kenapa itu ya, ceritanya. Yang paling aktif di sini itu Pudar. Bawel. Ingat-ingat ya, mulut kucing kalau bentuknya W dari bawah. W dari bawah itu benar-benar bawel, dijamin bawel. Pasti meong. Misalnya Pudar ngobrolnya sama si Pipinya. Karena didikan saya, guys, Pudar sedari bayi. Dari bayi. Kalau Garfield biasa aku yang Miko sama Garfield aku yang rawat didik. Dari kecil. Didik sih enggak sih. Didik gak, ngapain? Enggak dididik tuh Garfield dan Miko. Jadi main bolong kemana-mana. Dididiknya itu harus di pasir ya. Harus di pasir, pipis, pup, segala macam di pasir, please. Didikan yang paling mendasar, etika punya kucing. Toilet training. Toilet training.
garuk-garuk pasir sedari bayi. Pokoknya kalau udah makan kucing, kalau udah makan bayi ya, awal-awal makan tuh ditunggu 24 jam. Kayak terus dilempar bayi di pasir. Pokoknya disiap setelah 24 jam tuh diwaspadai, mereka udah siap-siap pipis garuk, ataupun pup. Lempar lantai aja ke pasir, tinggal aja di pasir. Lempar guys, bayangkan. Bayi kucing dilempar guys. Ya lemparnya dengan hati-hati juga sih ya, bayi. Itu terbukti dari kata utama, eksploitasi. Eksploitasi. Enggak guys, bercanda. Tapi kucing kita ajaib loh, umur 2 minggu udah minta makan. Siapa? Anak yang menikah kan umur 2 minggu udah minta makan. Kluntak-kluntuk. Kaget banget anak kecil makan yang gede-gede. Itu bedanya. Seharusnya sih sebulanan sih, sebulanan mereka minta makan, udah siap-siap deh toilet trainingnya. Garuk-garuk pasir, taruh box, siapkan box. Box pasir. Mereka tuh seneng tempatnya bersih ya. Jadi ya seharusnya sih kalau udah pup ya diambilin ya. Biar bersih selalu. Tapi karena lupa, terus tempatnya juga di atas, bikin mager enggak sih? Naik tangga. Jadi kadang lupa, gak keambil. Kadang gak tahu juga mereka jam berapa sih maunya tuh, moodnya kapan aja mau toilet. Tapi susah gak sih toilet trainingin kucing? Sebenarnya dari sifat kucingnya juga sih. Toilet training, kalau pengalamanku emang ketika mulai pertama makan 24 jam deh biarin dulu. Tapi paling gak diawasin, sering-sering ditaruh di pasirnya biar mereka ngerasain garuk-garuk. Terus diajarin enggak? Ah, ada bekas garuk-garuk. Bekas bau maknya kan di situ. Jadi tahu tuh nih bekasnya maknya di sini. Tapi kalau pas bayi pipis tinggal pipis aja gitu. Pipisnya masih banyak, udah banyak belum? Kalau bayi kayaknya pipisnya masih dijilatin gitu maknya tahu. Karena masih asi. Iya benar, asi kucing. Asus. Eh bukan aks ASK. Air susu kucing. Asik ya, nah, air susu induk kucing. Asik. Asik. Air susu. Asik. Jadi pipisnya enggak terlalu banyak lah. Kalau udah makan, minum susu kucing. Tapi kalau masih bayi minum susu kucing mencret juga waktu itu. Perutnya beda-beda, kondisinya beda, tapi emang better, emang biarin disusuin induknya aja sih. Asik. Terus makanan basah yang bayi, yang untuk bayi ya, umur 0-3 bulan, kasih deh. Tapi harus diawasin sih, ya gak tentu juga sih kapan mereka mau pupnya. Jadi emang masa-masa ketika mereka selesai makan pun, setiap beberapa jam kita pindahin, taruh pasir aja biar dia inisiat. Naturally ngerasain garuk-garuk pasir di situ loh. Insting hewan lah. Ya, benar insting hewan. Oh, itu ceritanya kita punya toilet training, jadi sekarang aman ya kucingnya tuh udah punya tempat untuk melepaskan semua. Ya mau dikeluarkan. Ekskresi hewan. Alamiahnya. Terus selain toilet training, apa untuk kucing? Kucing, kasih nama. Aduh, nama. Kasih nama. Aku kasih nama sekali sudah tidak becus. Aku capek mikirnya, ada Maca, ada Kitsu, ada Ren. Eh, tapi kita jangan pakai Ren ya. Kayak kutukan kita. Nama Ren itu bahaya. Kutukan, karena kalau nggak hilang ya. Diculik. Ya hilang sih ujungnya, kalau punya kucing nama Ren hilang. Pergi. Ditanya kan Oren gitu ya, manggilnya Ren doang. Ren. Bukan kayak bahasa Jepang gitu.